ada Mido, ya. Ada Mido, ada Egner, ada Casio, Matic. Oke. Ini nggak perlu pakai baterai lagi. Ya, udah memenuhi spek jam high end lah ya. Diameter 40. Nah ini two-tone nih. Ini maksudnya apa? Ini gold apa? Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Guys, selamat berjumpa lagi dengan Abdul Haris Channel. Hari ini kita kembali akan gebrak toko jam. Nah, ini toko jamnya ada di Mall Living World di Alam Sutra, ya. Ini mallnya mewah banget. Kita nanti akan gebrak toko namanya Liga Arloji. Nah, jam-jam apa aja yang ada di sana? Kita lu ikutin terus ya, biar lu tahu. Oke? Stay tune. Sampai di Liga Arloji, lokasinya di Living World di lantai 2 ya. Dua kali naik eskalator ya. Ya, kita lihat ada jam apa aja di sini. Ada Crocodile, ada Nautica. Ya. Ini gua rasa model-model terbaru. Ya. Ini tokonya. Yuk. Masuk ikutin aja. Tokonya gede banget ya, mewah juga. Ada Mido ya. Ada Mido, ada Egner, ada Casio. Nah, ini nih brand yang T-shirt. Ya, ada Alexander Christie, ada Seiko, ada Bonia, ada Prispera, Pondotti, Ferrari Gas ya, guys. Pokoknya ini udah lengkap banget ya kalau lu mau kesini. Lu ke Living World aja, pilihannya banyak. Nanti range harganya berapa, kira-kira jam-jam apa aja yang lagi oke sekarang, kita ketemu sama pemakilan dari Liga Arloji ya, Bro Arman, Bro Arman, bukan Arman Maulana nih. Oke, guys, ya, ikutin terus ya, guys. Oke, gua sekarang udah sama perwakilan dari Liga Arloji. Bro Arman, bro, thank you ya. Oke. Okay. Bro, Liga Arloji, kita review dulu lah. Iya. Liga Arloji. Ini di mana Living World ya? Di Living World. Lantai? Lantai 1. Living World lantai 1. Oke. Okay. Di mana lagi, bro? Di selain di Living World? Di selain di Living World, kita ada di Jakarta sih. Oh. Di Mall Atrium. Mall Atrium, oh. Di Pancoran ada. Kalau bicara Mall Atrium, mall lama, berarti lu duluan, lu buka di sana pertama ya? Iya. Kalau di sini udah berapa lama? Kalau di sini belum 1 tahun sih. Oh, belum 1 tahun. Tapi toko lu keren, bro. Ya, guys, kalau lu mau kesini, toko enak banget, nyaman banget.
lo kalau mau beli jam bisa ketemu Bro Arman, Cici Christine, sama siapa lagi namanya? Satu lagi? Omiyati. Nah, oke, okay, ya. Nah, Bro Arman, kenapa gue harus beli jam lo nih? Kelebihannya apa gue beli di sini? Kelebihannya banyak sih. Asik. Buat apa bro? Keren. Keren? Jamnya keren-keren pasti. Maksud gue keren-keren itu modelnya up to date ya barang gue? Modelnya up to date. Oke. Okay. Ada fashion, ada digital, oke. Okay. Ada yang otomatis. Ada otomatis. Dan kalau gue lihat jam lo ini top banget ya, yes. Bro Arman nih. Lo punya Mido, brand Mido, lo punya T-shirt. Nah ini brand yang high-end nih ya. Ya. Nah tapi lu sekarang campur dengan beberapa jam juga ya. Iya. Gue nggak apa ngomong brand ya. Iya nggak apa-apa. Ada oke okay, ya guys, Ferrari, Condotti, tapi gini. Nih segmen harganya berapaan bro, Bro Arman? Segmen harganya dari di bawah 1 juta ada sampai di atas 10 juta juga. Oke. Okay. Jadi range harga lu tinggi banget ya, jauh ya. Iya. Jadi ada yang di bawah 1 juta ada ya? Ada. Sampai di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Ya. Pokoknya tergantung selera aja ya. Iya. Ya guys ya. Jadi kalau lo yang punya budget, range-nya di bawah 1 juta ada, di atas 10 juta ada ya. Pokoknya lo kalau punya budget segitu, ya kesini aja. Nah, Bro Arman, oke. Okay. Sekarang ini kira-kira ini guys, ini Bro Arman udah kasih jam, beberapa jam yang memang yang akan kita review, tetapi gini, gue mau nanya man. Nih, kenapa lu pilih yang ini nih? Kelebihannya apa aja nih? Kelebihannya model-model baru sih. Oke, okay, model baru. Mereknya mulai dari yang harga berapa nih? Mulai dari harga brandnya Mido. Mido. Wah, keren banget nih. Oke, okay, kita review satu-satu deh ya. Oke. Okay. Guys, di sini ada Mido. Ya, di sini ada Mido, di sini ada Charles Jordan. Di sini ada Bummer. Ya. Dan Lafotan. Di sini ada Lafotan ya. Nah, di sini memang paket. Nih yang buat satu paket Condotti. Oh, Condotti. Jadi guys, kalau lu lihat di video gue, memang brand-brand ini udah pernah gue review, tetapi seperti biasa, brand sama tapi kalau beda toko pasti model beda ya. Yes. Bro Arman ya. Oke, kita sekarang ambil yang paling top deh, guys, top. Ya. Mido ya. Bro, kenapa lu pilih ini Mido? Nih, gila. Nih, rantainya kayak jam apa, bro, ya? Kayak Mido, cuman gua pernah lihat ini nih, kayak Breitling juga ada model Breitling, kayak gini. Iya, model Breitling. Strapnya, ini iya. Apa, bro? Lu bisa jelasin dikit nggak? Nih, stainless, ya? Stainless. Ini stainless steel, jadi nggak bakal karatan lagi. Oke. Okay. Terus, ditahan air. Dan dia otomatik. Matic, oke. Ini nggak perlu pakai baterai lagi. Iya, udah memenuhi spek jam high-end lah, ya. Diameter 40. Nah, ini... 2 ton ya? Ini maksudnya apa? Ini gold apa? Rose gold. Oh, rose gold. Iya, jadi kombinasi silver sama rose gold. Iya. Rose gold ini sekarang lagi ini juga, karena nggak terlampau kuning ya, kalau rose gold gitu ya. Dan ini matic, ada date, mido, pasti Swiss matte ya. Nah ini guys, ini jam pilihan dari Bro Arman. Ini keren banget ya, gue juga naksir juga. Strapnya ini keren ya, strapnya. Ini strap apa namanya ya? Ya. Ini model baru bro, ini Jubilee bukan, Oyster bukan, ini strap apa nih? Kalau strap sih, dia standar. Standar ya? Standar jam tangan buat cowok lah. Yeah. Tapi ini gue baru lihat nih. Maksudnya, gue baru lihat model Mido yang seperti ini nih. Maksudnya, gue review, keren lah. Nih, kalau Bro Arman bilang range tadi di bawah 1 juta sampai 10 juta, nih asumsi gua nih harganya pasti 10 juta nih bro. Iya benar. Gua tadi ngarep 1 jutaan gitu. 10 juta ya. 10 juta berapa 10, tepatnya? Kalau ini jatuhnya sekitar 18 juta. 18 juta. Oke okay, guys, 18 juta guys. Ini berarti jam yang udah jam enggak main-main. Ini gua bilang jam udah high end, tapi kalau lu pakai ini ya oke okay banget ya. Ini kembali tergantung budget ya. Oke lah, don't worry lah, lo punya duit 1 juta pun di sini bisa. Bro, jadi 18 juta tapi belum goyang ya. Kalau mau goyang, ketemu Christine dulu ya. Oke, okay. Ya, kita next jam yang lain. Oke, okay, nomor 2 nya apa nih bro? Biar nggak ngejoplang banget. Ini, Condotti. Oke. Okay. Nah, ini Bro Arman pilih Condotti. Ya, ini udah satu paket.
Jamnya mungkin modelnya klasik. Klasik ya. Ini dapat 2 strap ya. Iya. Kenapa, Bro? Nih, lu pilih ini apa kelebihannya? Pilih ini karena biar dapat satu paket, jadi orang nggak bikin orang bosan. Oke. Okay. Kalau misalnya bosan dengan tali kulit, kita bisa gantinya rantai. Ini okay. Namanya rantai pasir. Rantai pasir. Oh, rantai pasir. Oh, ini strap. Oh, rantai. Rantai. Stainless bukan? Stainless. Oh, stainless. Nah, jadi kalau misalnya bosan dengan warna hitam nih, kita uh-huh. bisa ganti ke warna coklat. Oke. Okay. Ini leader. Iya. Dua-duanya leader ya? Iya. Model Condotti nih, modelnya iya. Klasik ya. Diameternya kurang lebih 42 nih menurut gue nih. 42 klasik. Tapi ini keren sih, jam ini keren, klasik. Jadi untuk apa? Untuk lu acara-acara formal atau iya, kantoran formal ya, sih. Pas ya. Pas. Ini Swiss mat ya, Bro? Swiss mat. Kalau Condotti buatan apa? Italikunya dia. Italia ya? Iya. Oh, apa nih movement-nya apa? Quartz. Oh, quartz. Enteng, Bro, ya. Bahannya iya. Apa nih? Karena dia tipis. Bahannya stainless. Stainless, bukan alloy. Bukan. Oh, tapi tipis, enteng banget ya. Jadi kalau suka jam-jam enteng bahannya. Oke nih. Condotti. Oh, ini Italia ya. Brand dari Italia. Ada date-nya. Leader, leadernya 2. Nah, ini untuk lo pakai atau untuk gift, cakep nih, ya. Cakep. Berapa nih, Bro? Kalau ini kita jualnya 1,8. 1,8, guys. 1,8 juta. Ya, jadi ini worth it banget lah. Lu 1,8 juta udah dapat cadangan ya. Ada rantai, ada strap kulit sama kulit nih. Ya, 1,8 gua rasa worth it banget. Dan Condotti ini merek yang brand yang udah punya nama juga lah. Kalau gua lihat kemarin gua jalan di Plaza Indonesia ada nih. Ada counternya. Ya guys ya, 1,8 juta kalau lo mau kesini aja ketemu Christine pasti ya bisa ini aja ya harganya. Harga bisa diatur. Pokoknya harga bisa diatur deh. Yang penting kesini dulu lu suka dulu ya. Nah, ini tadi jam gua udah lihat-lihat nih guys ya. Ini sorry kalau gua bilang homage, ya bisa dibilang homage, tapi ini brandnya udah brand terkenal, Charles Jordan ya. Mungkin Charles Jordan, ini gue bilang homage-nya homage AP ya, kalau gue, karena seginya banyak nih, tapi kayaknya sih homage-nya AP. Tapi ini Charles Jordan ya, jadi ini brand yang gak sembarangan. Bro Arman, ini model ke sport ya? Iya, gak sporty dia. Sport ya, chrono, quartz. Udah pasti gimana nih, ini untuk outdoor activity? Iya. Kuat? Tahan air? Tahan air. Dia kedalamannya udah bisa 50 meter. 50 meter ya? Iya. Lumayan lah. Lu kan berenang paling 2 meter, Bro. Iya. Nggak mungkin 50 meter. Iya, benar. Tapi intinya dengan itu kan udah jaminan bahwa ini waterproof. Iya. Lu bisa pakai mandi, istilahnya bisa dibawa mandi nih gitu. Iya, bisa. Ya. Ini apa nih? Bahannya karet dia. Karet ya? Iya. Ini keren, Bro. Ini gue lihat Charles Jordan. Homage-nya lo tau lah ya, nanti kita fokus model-model kayak jam inspiratornya. Gue kasih inspirator itu ya, inspiratornya AP. Tapi ini merek brand terkenal juga. Gitu. Ada date, chrono. Harga? Harga... 2,6. 2,6. 2,6 juta, guys, ya. Jadi gua rasa dengan harga 2 jutaan yang lu udah dapat model kayak gini sudah oke banget menurut gue. Kalau lu pakai orang ngelihat, wah, istilahnya kalau orang bilang karakternya kuat gitu. Ini jam karakternya kuat untuk brand yang sudah terkenal ya. Oke, Charles Jordan 2,6. Next, lanjut. Nah, ini bagi para ladies ya. Ini jam gimana Bro Arman nih boy size bukan ya, lady ya? Lady. Ini apa nih? Kuningnya apa nih? Rose gold. Rose gold. Merek? Bo Balmer. Balmer ini buatan apa, Bro? Dia mesin Jepang. Oh, Jepang. Balmer ya. Gua pernah Balmer, bukan balas ya, Balmer ya. Tapi Swiss. Swiss apa main jam Jepang? Dia Jepang. Oh, Jepang. Jadi enggak ada hubungannya Swiss ya. Iya. Tapi ini lucu guys, ya nanti gue fokus lebih dekat karena skeleton juga nih, ya skeleton juga, mesinnya yeah. Kelihatan nih mesinnya. Ini mesin otomatik. Oh, ini otomatik ya? Yeah. Oh, keren.
Ini automatic bumper lady stainless. Oke. Okay. Cakep juga nih ya. Dulu orang yang sayang sama istri ya, sama pacar ada plan mau ngasih gift sesuatu, ini keren nih ya. Harga berapa? Berapa? Harga kalau yang ini 3,2. Oh, 3 juta something ya. 3,2 ya. 3,2 juta ya. Ya, gua bilang apa? Range harga sekitar segitulah. Cuman Mido sama Tissot aja paling harganya di atas 5 jutaan. Tapi kalau model lain lu bisa dapat harga di bawah segitulah. Dan model-model update ya. Yep. Nah, ini gua bilang guys, ini jam-jam yang pilihan dari Bro Arman, tapi dia tahu banget jam-jam yang mana yang lagi dicari orang dan jam-jam mana aja yang yang up to date ya, yeah, model-model up to date. Karena di sini kan model berputar terus ya Bro ya, nggak ada model lama. Nah, oke, okay. Nggak terasa kita udah 11 menit nih, ya. Bro, ini terakhir nih, ini jam gede banget, ini biasanya jam gue nih. Gue suka jam yang gede-gede, yang berat, yang terasa pakai jam, tapi ada merah-merah nih. Bisa nih untuk exit helium, bukan ini apa, Devin? Bro, kalau ini dia chrono stopwatch sih. Oh, chrono stopwatch. Chronograph. Merek Lofoten. Lofoten. Gua baru dengar nih brand Lofoten. Brand ada di sini mana? Brand terbaru sih. Oh, namanya di atas nggak ada ya? Iya. Oh, oke. Okay. Ini brand terbaru Lofoten. Iya. Tapi bukan lokal kan? Bukan. Bukan. Oh, Lofoten. Ini mesin Jepang juga. Mesin Jepang. Quartz. Diameter mungkin 43 ya. Iya. Stainless ya. Stainless. Ini merahnya apa bro maksudnya? Tombol buat stopwatch-nya. Oh, stopwatch aja. Iya. Ini lucu gak guys, ada merahnya nih. Oke. Okay. Ini rataan air ya? Rataan air. Water resistant. Rata-rata ini jam ini tanah air ya? Tanah air. Gua lupa nanya, ini kacanya apa nih? Kalau kaca udah safir. Safir ini? Gores, iya. Oh, ini udah safir ya? Iya. Safir kristal? Safir kristal. Wah, keren. Kalau ini apa bro? Kalau ini dia kristal. Kristal. Tapi kalau Mido sapphire lah ya. Mido udah sapphire. Ini beratnya oke banget nih. Ya, jangan. Oke. Okay. Ini harga berapa? Kalau ini harga 1,5. 1,5 guys. Worth it nih harganya. Udah. Maksud gua quartz. Quartz. Sapphire kristal ya. Iya, sapphire kristal. Oke. Okay. 1,5 juta. Ya guys. Nah itu beberapa jam yang ada di Liga Arlogi ya, Bro Arman. Iya. Jadi ini kita review, kebetulan ada beberapa merek-merek yang masih baru-baru ya. Bro, oke, sebelum kita closing, kira-kira ada pesan dari lu apa mengenai jam apa dan sebagainya, kira-kira jam apa aja sih sekarang yang lagi dicari orang, ya lu kan bisa tahu nih orang lagi suka cari jam ini, ya, jam ini. Sekarang sih kebanyakan orang cari yang formal aja sih. Formal. Formal buat sehari-hari, Buat olahraga juga ada. Kalau buat olahraga kita ada nih yang digital, yang fungsinya banyak. Oh, olahraga banyak juga. Berarti ya. Smartwatch dong. Model-model ya, semacam Sunto ya. Kayak Sunto kita ada. Oke. Okay. Digitech kita juga ada. Ya guys. Lo kalau cari jam yang smartwatch juga ada ya. Oh, maksudnya kayak Sunto untuk olahraga sama Digitech. Ya, harga ini udah harga standar ya, sama semua ya. Kalau Sunto kita udah di range harganya di atas 5 juta. 5 juta ya. Maksud gue kalau ganti toko Sunto sama aja harga kan? Sama. Iya. Tapi ini udah pasti banyak juga modelnya keren-keren juga ya. Iya. Oke. Okay. Ya guys ya. Jadi itu sekilas review gue di Liga Arlogi. Nanti jam-jam ini coba gue fokus ya. Jadi kalau lo mau masih cari jam, kepengen, ini di daerah Alam Sutra ya. Kalau lo jalan-jalan ke Living World ya. Nah, di atasnya tuh lantai 2 dekat S Hardware ada Liga Arlogi. Tokonya enak, nyaman, bisa ketemu Arman. Kelebihannya ketemu Bro Arman adalah ya udah pastilah goyang-goyang dikit bisa lah. Bisa ya kan? Gua jadi langganan harus ya. Bisa digoyang. Bro Arman, thank you ya. Kita berjumpa di next video. Kita bisa tayang ya. Oke. Okay. Cici Kristen, ya, bye. Ya guys, kalau lu suka, like, subscribe, share ke media sosial yang lainnya, dan